Jadi makan sate, bukan sate ya. Sate makan stik rusa. Di unboxing Mas Haji. Oh iya. Makan stik rusa. Aduh. Request dari Besuat Leret. Aku enggak barusan. Terima kasih buat Bang Condro. Terima kasih untuk Sosio. Sosio Cafe ya. Ya, Sosio Culture. Sosio Culture. Ya, kan dikit aja. Ini stick, ini stick apa? Kijang. Ya, rusa. Rusa. Ya, rusa yang kayak sapi gitu. Terima kasih juga untuk Mas Hadi. Sudah makan juga kan di rumah Pak Condro? Ayo Bang Fat, silakan silakan di unboxing lagi, diterusin. Pisau-pisaunya tidak ada. Tidak apa-apa, pakai lembar buat saja. Gigit cukup, bah satu aja cukup. Kosong dari ini ya, nggak kosong lah. Banyak benar banyak ini. Ya semua. Wah, mereka kasih banyak baru pada bubar ya. Iya. Jadi caranya pakai ini. Ya, yang ada saus-sausnya berapa macam? Ada saus kacang. Kacang apa yang mana ya? Ini saus kacang. Harus nyantap dulu itu. Harus tester dulu. Ini pedas. Punya tester coba. Ini cuma kurang pisau. Ternyata empuk banget ini. Wes. Iya. Gimana rasanya Pak Kiai? Wow, langsung fana. Ayo Pak Wan, tambah lagi Pak Wan. Sap. Yang banyak Pak Wan. Mantap ini. Ayo yang minum makan, jangan minum mulu. Ayo Bang Erwin. Ya. Ayo ngambil. Ini kayak apa ya? Daging sapi tapi lebih ada rasa manisnya dan teksturnya lebih. Tak kayak daging sapi tapi bisa saya mau lebih lembut ini. Daging rusa. Kayak daging sapi tapi lebih lembut dan ada aroma manis. Ini yang bikin tadi siapa? Teman-teman anu di Socio Culture Cafe, tempatnya Mas Condro ya. Jayapura. Ini kan ada anunya juga apa itu? Kuahnya apa? Saus. Ini saus kacang. Ini apa ini? Kacang, saus tomat. Saus tomat. Ini lada yang hitam. Iya. Lada hitam. Ini saus anu. Saus kacang. Kacang sama ini. Empuk. Apa itu namanya? Ini. Kalau rusa itu di sini masih bebas ya? Empuk, hampir masih bebas. Makan anu. Ditangkap masih bebas. Masih bebas. Sebenarnya bisa diburu lah. Masih diizinkan, belum dilarang. Batu Jawa itu kayak gitu. Limpa itu. Ini daging karena masaknya pintar atau memang jenis dagingnya? Ini yang karena masaknya ini pintar kelola. Oh. Selain dengan dagingnya yang empuk, tapi kokinya juga handal. Ini yang satu jam di gimanain tadi lo? Iya. Di apa? Di salut kan. Pokoknya buat kokinya, ya. Keren. Hmm. Ya, si chef kan yang jadi barista kemarin itu ya. Bang siapa itu namanya? Iya. Yang dari Sunda. Oh, dahsyat benar rasanya ini. Makan gini langsung usul ya. Tapi kalau bagi orang sini ya biasa aja ya. Wow. Ayo Bang buat. Siap. Tadi di sana suruh nambah nggak mau karena saya sudah siapkan untuk ini perutnya.